seni bela diri PSHB. Kata itu mungkin tak asing lagi di telinga. Ya, PSHB yang singkatan dari Persaudaraan Setia Hati Teratai yang ada di daerah Binua, Kabupaten Papir. PSHB pada tahun 1922 didirikan dibentuk oleh Ki Ageng Surodiwiryo dan Ki Hajar Utomo di Pelambangan Madiun. Dan sejarah PSHB, pencaksilat PSHB ini masuk ke Kalimantan pada tahun 1903 yang bertempatan di Binuang juga. Pin, tempat salah satu menjamurnya organisasi ini. PSHB menjadi salah satu seni bela diri yang banyak diminati muda-mudi Binuang. Di sini mereka belajar bagaimana mengendalikan diri, menyeimbangkan segala komponen di sekitar dalam dirinya, menghargai dan menyamaratakan semua orang. Sebenarnya itu tidak boleh, kecuali kan sudah menjadi pelatih, dia baru boleh mengembangkan organisasi ini. Sudah mempunyai pelatih, angkat pelatih, dan kan contoh-contoh kalau masih siswa kayak gini, dia nggak boleh. Kalau sudah menjadi pelatih, boleh. Di sini, saya dapat merasakan arti persaudaraan, gotong royong, dan menolong sesama. Suaranya. Pertama, olahraga. Dua, dari saudara. Penat dari persaudaraan, belajar pencak silat, fisiknya jadi lebih sehat. Tidak ada karena kami semua sama saudara. Satu kalimat yang membekas di hati, yaitu musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Keahlian kan, kalau ada apa-apa, kalau kenapa-napa kan bisa untuk membela diri itu mungkinnya. Bisa menampilkan bela diri pada warga asing, bagus untuk mendidik masyarakat, untuk melestarikan kesenian bela diri, terutama anak-anak.